Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Berbicara sepeda motor, masyarakat tanah air merupakan pengguna roda dua terbanyak. Saat ini motor matic atau skuter tetap menjadi idola pecinta roda dua. Bukan tanpa alasan, faktor utama yang mendasarinya mungkin adalah kemudahan untuk mengendarainya jika dibandingkan jenis motor bebek atau motor sport. Pada perkembangannya, eksistensi motor matic di tanah air terus konsisten dan terus berkembang. Kabarnya, di tahun ini, pabrikan pendatang baru segera meluncurkan skuter matic andalannya untuk menantang pabrikan lama seperti Yamaha dan Honda. Mengusung desain gambot dan berwajah robot, skuter serbaguna ini ditenagai oleh mesin 125cc yang lincah. Skuter ini cocok untuk pengendara pemula, dan motor ini cukup tangguh untuk menaklukkan jalanan. Nah, buat kalian yang penasaran sebenarnya skuter gambot apa sih? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. Pabrikan motor asal Italia Moto Bologna Passion resmi meluncurkan skuter gambot bergaya sporty. Motor matic bergaya sporty yang siap menjadi penantang Lexi dan Vario ini diberi nama MBPSC 125. Desain SC 125 ini mempunyai wajah yang sangat agresif dan badan radikal. Bagian covernya pun dibuat serba tajam layaknya motor masa depan. Lampu depan dengan bentuk vertikal X dengan 4 strip lampu memberikan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dan estetika yang menonjol. Lampu belakang yang unik menyatu dengan rapi ke dalam bodywork dan mempertahankan garis-garis ramping. Untuk fiturnya, SC 125 memiliki panel speedometer TFT 5 inch yang bisa terkoneksi dengan smartphone melalui aplikasi MBP Connect. Tak ketinggalan fitur keyless, socket charger, dan CPS equip brakes. Bagian mesinnya, SC 125 dibekali mesin berkapasitas 124,6cc, 1 silinder, 4 stroke, 2 valve, berpendingin cairan, dan full injection dengan standar Euro 5. Di atas kertas, mesin ini mampu menghasilkan power maksimum 7,8 kW di 8.500 RPM dan torsi puncak 10,5 Nm di 6.500 RPM. Bagian kaki-kakinya terpasang velg 13 inch di kedua rodanya yang dibalut ban berukuran 110/70 di depan dan 130/70 di belakang.
didukung suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang double shock absorber yang dapat disesuaikan. Bagian pengeremannya terpasang rem cakram berkualitas dengan sistem CBS di roda depan dan belakang. Masing-masing berukuran 240 mm dan 220 mm. Memastikan daya pengereman yang kuat dan mudah dikendalikan. Untuk pilihan warna, Moto Bologna Passion menjual skuter sporty ini dengan 3 pilihan warna yang menarik, yakni bronze, red, dan black. Sayangnya untuk harga belum resmi diumumkan, karena untuk saat ini hanya sebatas perkenalan merek saja. Kemungkinan dijual di tanah air, skuter gambut ini akan dijual bersama MBP SC150RE yang belum lama ini diperkenalkan juga di tanah air. Kira-kira bisa bersaing dengan Yamaha dan Honda nggak ya? Kalau menurut kalian gimana guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.